Baik, ini kejohanan badminton terbuka Indonesia. Beregu lelaki negara Goh Zifei Nur Izzuddin mencipta sensasi apabila mara ke skor akhir. Lebih menarik, mereka mengejutkan juara Olimpik Tokyo 2020 Li Yang Wang Chilin dengan straight set. Turut layak gandingan Ong Yusin, Teo Iyi yang menundukkan rakan senegara Aaron Chia Sohui di pusingan kedua. Tina Rama ada laporannya. Zifei dan Izzuddin hanya memerlukan 37 minit untuk menundukkan pasangan dari Taiwan itu dalam pertemuan pertama mereka. Mudah memenangi set pertama 21-15, mereka diberi tentangan hebat di set kedua sebelum menang 23-21. Sementara itu, Yusin Iyi menewaskan pasangan nombor satu negara Aaron Wuik straight set 21-14, 21-17. Bagaimanapun, mereka mengakui kemenangan ini tidak begitu mengembirakan mereka sebab ia mungkin akan mengganggu slot gandingan Aaron Wuik ke jelajah dunia akhir BWF minggu depan. Sebab kita pun tahu masing-masing lah, tengok that day hari ni siapa yang how to say more consistent or more firm, I say then maybe got slightly advantage ya. Kemenangan ini buat mereka tak dapat qualify untuk world tour, tapi what I can say is tournament kan, kita pun nak menang ya. Kita tak ada lah cakap sorry, tapi hope diorang come back stronger lah. Bagi saingan suku akhir, Yusin Teo Iyi sekali lagi dijadualkan bertemu pasangan beregu lelaki nombor satu dunia Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Fernaldi Gideon yang mengalahkan mereka di saingan separuh akhir Indonesia Masters. Dalam aksi beregu wanita negara pula, pelitan Emtina ditunjuk jalan keluar oleh pemain ranking ke-158 dunia Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Prativi 14-21, 22-20, 21-14. Bermula dengan baik, Pelitina menang selesa, namun ketika dua set terakhir, kepedatan mula terpancar di wajah mereka. I think in the crucial point, we always like make a lot of simple mistakes. That's really our main weakness that we really need to focus on it. But now there's not much time to training. So after all this tournament, I think we really need to take it serious of this problem. Berbanding Indonesia Masters yang berlangsung minggu lalu, jumlah wakil negara yang mara ke pusingan suku akhir terbuka Indonesia lebih sedikit. Undian yang membuatkan mereka bertemu antara satu sama lain juga menjadi salah satu puncanya. Bagaimanapun, kita masih ada lagi tiga perlawanan yang melibatkan pemain negara berlangsung malam ini, iaitu tiga aksi beregu campuran daripada pasangan Chan Peng Sun, Go Liu Ying, Chen Tang Ji, Pek Kien Wei serta Tan Kian Ming Lai Beijing. Tina Rama, Bali Indonesia, Berita RTM.